Kalau hati ini selalu terpenuhi dengan ayat-ayat Allah, hati ini terpenuhi dengan asma-asma Allah, dua itu. Kenapa Allah ciptakan kalbu, dan kalbu disitulah pusat sistem pengendali otak. Sehingga walaupun Umar bin Khattab bejat sebejat-bejatnya dengan Al-Quran yang masuk ke dalam hatinya, Umar menjadi pemimpin 2/3 dunia. Walaupun Khalid bin Walid dulu sang penjahat yang luar biasa, penyembah berhala, rusak serusak-rusaknya, bahkan seperti hewan kehidupan orang Mekah dulu kan, dengan Al-Quran yang masuk ke dalam jiwanya, dikontrol lewat sini, di recovery otaknya itu. Quran itu kalau sudah masuk dalam bentuk hidayah, ditadaburi pelan-pelan.